Aksi bule gotong royong pindahkan pohon tumbang di Bali tuai pujian para netizen di saat orang lokal malah sibuk bikin video. Aksi beberapa turis asing atau bule bergotong royong memindahkan pohon tumbang di Jalan Raya Tanah Ayu Sibanggede, Abian Semal, Denpasar, Bali, viral di media sosial. Warganet memuji sikap para WNA itu. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram, @infobadung terlihat beberapa bule turun dari sebuah minibus lalu mencoba memindahkan pohon tumbang tersebut dengan menariknya ke pinggiran. Antusias dan semangat para bule membuat netizen Indonesia merasa tersentuh dengan sikap yang mereka lakukan di saat warga lokal hanya menonton. Tak hanya itu, dalam video tersebut terdapat beberapa kritikan pedas netizen terhadap beberapa warga lokal yang tidak memiliki rasa kepekaan dan kepedulian. Terlihat sangat jelas seorang warga lokal tersebut hanya melintas begitu saja mengendarai sepeda motor dan beberapa warga lokal lainnya asik mempertontonkan tanpa turut membantu bule tersebut.